Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini Forkopimda Kabupaten Tulambawang semuanya bersinergi untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi merdeka. Untuk hari ini 3 titik vaksinasi massal yang kita laksanakan dengan jumlah dosis vaksin yang terpakai adalah 1.500 dari Polres, kemudian dari Dinas Kesehatan juga membackup, sehingga terhadap ketiga pondok pesantren yang melaksanakan vaksinasi hari ini, alhamdulillah semuanya sudah tervaksin untuk vaksin pertama. Dan insya Allah akan kami lanjutkan 28 hari kemudian untuk pelaksanaan vaksin kedua. Salam kompak, salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih terkait dengan vaksin ini, kami selaku Pondok Pesantren Nurul Fatah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kepada staf sus dan kepada Polri yang luar biasa mendukung kegiatan vaksin ini di seluruh Indonesia, terutama di Tulambawang dan khususnya di Nurul Fatah ini. Semoga apa yang dilaksanakan dengan seksama dan baik ini bermanfaat untuk masyarakat banyak dan menjadikan Indonesia sehat, sejahtera. Terima kasih.